Halo Adik, bertemu kembali dengan Pak Susilo ya di program mewarnai karakter Sarah ya, serial Cindy House. Sebenarnya program ini adalah kelanjutan dari program sebelumnya Adik ya, yaitu menggambar karakter Sarah ya. Oke, jadi kita langsung saja e, mewarnai yang terutama adalah untuk bagian kulit ya. Oke. Jadi Adik-adik e, bisa ya kalau Adik, -adik belum e, melihat program sebelumnya, adik, adik bisa mengunjungi ya channel saya dan putar di playlist ya. Adik, adik bisa memilih di situ ya yaitu menggambar dan mewarnai e, Cindy ya. Jadi adik, adik bisa sekali lagi bisa memperoleh program sebelumnya yaitu menggambar karakter Sarah ya di film Simbi House tadi mendapatkan paket yang lengkap sebenarnya ya di channel saya ya yang terutama hal menggambar lalu berikutnya mewarnai lalu juga menggambar hitam putih ya dengan memberikan efek gelap terang ya jadi sekali lagi adik bisa memanfaatkan channel saya ini ya satu paket yang lengkap untuk belajar menggambar Ya, berbicara tentang karakter ini, karakter ini adalah adik dari uh, Leon ya. Di film Cindy House. Sarah merupakan adik dari Leon. Oke. Okay. ya kita terus saja kita mewarnai untuk bagian permukaan kulitnya ya bagian mata ini ya tidak ada garis yang jelas ya jadi langsung saja ya warna kulit ya langsung berbatasan dengan putih mata jadi ada dek di sini harus hati-hati ya terutama ya untuk bagian mata anime seperti itu ya jadi memang ketika gambar memang sama Pak Susilo tidak digaris sama drawing pen ya jadi ini adalah untuk perhatian adik-adik saja ya seperti itu oke jadi untuk bagian wajah mungkin sudah cukup ada deh ya jadi saya ganti lagi cukup jadi kita langsung saja untuk di bagian lehernya ya naik bagian rambut ya, ya karakter Sarah ini mempunyai keunikan sendiri, yaitu satu warna rambutnya merah, ya jadi adik-adik bisa uh, mengambil pensil warna warna merah, ya merah merah tua ya bukan merah merah muda ya seperti itu langsung saja mewarnai untuk bagian rambut ini Jadi, dibutuhkan kesabaran yang sangat tinggi, ya, supaya hasilnya gambarnya itu bagus. Ada deh, ya, sekali lagi, dibutuhkan kesabaran yang ekstra, sabar betul, ya, seperti itu. Kita beralih ke sebelah kiri. Untuk sebelah kiri sudah selesai tadi ya. Jadi kita akan memulai untuk lapisan keduanya. Dua kali yaitu pelapisan blok ya untuk bagian rambut supaya uh, warna merahnya betul-betul keluar Adik ya warna merahnya betul-betul keluar jadi warna merahnya masih lemah jadi kita blok sampai dua kali ya seperti ini ada dia memang menggambar prosesnya begitu kalau masih kurang ditambah lagi ya kepekatannya sangat kurang jadi kita ulangi lagi sampai dua kali Oke jadi ada adik bisa melihat hasilnya kalau dua kali ya beda sekali ini warnanya sudah gelap ada dek. pewarnaan rambut ya seperti ini ya jadi pitanya ini warnanya adalah warna hijau ya Oke, warna hijau ada deh ya. Terakhir, untuk pewarnaan ikat rambut ini ada deh ya. Ya, bagian pita ya ada deh ya. Pita rambut, warna ungu, sesuai dengan uh, karakter uh, sara ini ya ada deh ya. sebelah kiri Tadi ya pewarnaannya tinggal kita nanti detail ya supaya lebih menarik lagi. Jadi ini adalah Lapisan pertama nanti lapisan kedua adalah detail ya, oke pewarnaan bagian mata ya. Jadi kita memakai warna merah keping-pingan ya, dede ya. Jadi adek bisa memilih uh, pensil warna tersebut ya. Ini warna pink tua, dede ya. Ya seperti ini. Untuk bagian bawah jangan ditekan, adik Supaya kita memperoleh warna pink yang agak soft ya, agak mudah ya. Jangan ditekan untuk bagian bawah. Ya, seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk bagian atas ada di boleh tekan ya. Tadi boleh tekan. Ya, jadi hasilnya seperti ini tadi ya. Untuk bagian atas bisa ditekan. Nah, ya. Sekali lagi untuk di bagian kanan ini juga boleh ditekan ya. Ya, oke, okay. hasilnya warna e, matanya seperti ini ada Dik ya. Jadi nanti kita tinggal detail lagi ya. Berikutnya adalah pewarnaan bagian baju ya. Untuk gerak bajunya ya. Kita memakai ungu muda ya. Jadi ada adik, adik bisa mengambil pensil warnanya yang seperti di tampak di layar. Memakai warna ungu muda. Ini adalah untuk di bagian kerah baju, ya. Sekali lagi, usahakan kalau pewarnaan ini jangan keluar garis, ada deh ya hasilnya supaya rapi. Untuk motif di bagian garis, ya, di bagian sekali lagi masih di bagian bajunya, ya, kita memakai warna coklat. Ya, coklat tua. Ya, jadi ada de. E, bisa mengambil pensil warnanya, warna coklat tua ya. Kita langsung saja ikuti garisnya. Ya, ikuti garisnya seperti ini. Berikutnya adalah di sebelah sini, ada deh ya. Yang penting jangan keluar garis. Intinya di situ. Sebenarnya simpel saja sih. Ya, seperti ini ya. Berikutnya kita ikutin saja. Ya, dari atas ke bawah. Oke, okay. ya, seperti ini. Berikutnya adalah di bagian kera baju, ya, karena bajunya sangat unik. Ini karakter Sarah, ini warna kuning untuk garis bagian atas, ya, dari baju e, karakter sara ini ya. Sekali lagi untuk bagian atas ya, garis yang paling atas. Nah, Adik bisa mengambil warna kuning pensil warnanya. Oke. Okay. Jadi cukup mudah. Untuk lapisan pertama kita memakai warna ungu tua tadi ya. Ya, jadi adik, adik bisa lihat ambil warna ungu tua untuk bagian dalam eh, bajunya ya, yang bentuknya berdiri seperti ini ya. nah, di sini bagiannya agak gelap adik, karena di sini eh, intensitas eh, cahaya atau sinarnya sangat berkurang adik-adik ya, karena tertutup ya, tertutup oleh bagian rahang ya, bagian rahang, rambut dan sebagainya ya. Jadi di sini gelap. Oke. Okay. Dan ini lapisan pertama. Nanti lapisan keduanya adalah warna hitam Adik ya. Jadi kita mengambil pensil warna yang warnanya hitam. Jadi lapisan pertama adalah ungu tua ini. Ya, sekali lagi Adik bisa praktekan ya warna ungu tua ini sebelah kanan sudah ya dan kita akan nanti melapisi dengan warna hitam detail ya ada ada ya kita mulai dari warna mata dulu retinanya di bagian ini kita akan kasih warna gelap ya warna hitam ya jadi tidak usah ditekan dikasih warna gelap supaya hasilnya bagus ada, ada ya berikutnya di sini juga ya warna gelap ya Oke, okay. ya seperti ini ya. Jadi matanya semakin bagus ya, warna matanya semakin bagus. Untuk bagian alisnya ya. Iya, coklat coklat muda ada, Dek ya. Seperti ini. Tel rambut ada, Dek ya. Kita memakai coklat tua. Ada Dek bisa mengambil warna coklat tua. Kita langsung saja untuk menimpa bagian rambut yang bernada gelap ya, ada, Dek ya. Oke. Okay. Bernada gelap, contohnya di sini. Ini langsung saja kita pakai warna coklat, ya. Oke, bisa ada ya. Berikutnya adalah di bagian sini, ya. Berikutnya adalah di bagian sini, kita memakai warna coklat, ya, untuk detail. Rambut ya coklat ini ya dikasih ya jadi warna merahnya ada di lapisi saja blok ya dengan warna coklat berikutnya adalah di bagian sini ya ini warna coklat ini ada di, ya oke jangan ragu-ragu ada dia ya langsung saja ya ini warna coklat jadi merah dilapisi warna coklat kita jadi kita blok ya warna coklat Coklat tua ya, jadi bukan warna hitam, tapi coklat tua. Oke ya, seperti ini warna coklat ya. Oke, untuk detail rambutnya, berikutnya adalah di bagian sini juga ya lalu di bagian sini ya di sini coklat ini ada dia ya ya di sini warna coklat ini ada dia ya lalu di sini juga ini warna coklat jadi sekali lagi ada di tidak perlu ragu ya warna coklat ya oke sampai di sini itu warna coklat ya sampai turun Adik-adik ya. Turun di sekitar sini, ini di blok warna coklat ini ya. Oke. Nah, ini warna coklat ini semuanya. Nah ini warna coklat. Nanti det detail berikutnya kita menggunakan warna hitam, ada adik, adik ya. Terakhir warna hitam. Ya, untuk detail rambutnya supaya kelihatan ya. Kita masih menggunakan warna coklat ini untuk ngeblok ya ya seperti ini bagian sini ya untuk warna coklat ya dan e, memang kelihatan bagus ya deh ya kalau cuman warna merah toh e, kayaknya kurang oke untuk bagian atas warna coklatnya jangan lupa ya seperti ini ya kita tampilkan lagi warna coklat mas lalu di sini juga oke berikutnya adalah di sini warna coklat mas ya berikutnya adalah di sini ini warna coklat ini. ya jadi ada di bisa langsung warnai saja dan sini ada dia ya ini nih warna coklat, ini ada jadi Harus diperhatikan, ya. Nah, ini ya, jadinya cantik, ya. ya Oke, okay. jadinya sangat bagus, ya. Seperti ini, pokoknya bagian-bagian sudut yang perlu uh, diberikan efek gelap, lakukan ya. Jadi hasilnya lumayan bagus. Oke, okay, jadi ini kita blok warna hitam, ada deh, ya. Ya, warna ungu kita tutup dengan warna hitam, ya. Seperti ini saya nah ini hasilnya semakin bagus ada dek oke ya seperti yang terlihat di layar ya kalau cuman warna ungu saja kurang menarik ya nah, ini kita lapisi dengan warna hitam ya pensil warna hitam ya nah, hasilnya akan beda ya rapat rata ya Oke okay, ya, jadi menarik jadinya gambarnya dari. Oke, okay. berikutnya adalah di sebelah kanan. Nah kita sekarang mulai detail menggunakan warna hitam tadi ya untuk menimbulkan efek e, gambar itu kelihatan e, mempunyai bentuk ya, mempunyai kedalaman. Oke. Okay. Oke ya seperti ini Dalam bagian rambut ada di ya Kita mulai kasih efek gelap ya Mulainya dari sini Ya pelan-pelan saja ada adik, ya kita kita kasih tanda ya seperti ini Untuk warna hitamnya, kita membuat sentuhan warna hitam supaya ada kesan volume ya ada kedalaman kalau warna hitam tidak dilibatkan akan kurang ada deh ya sangat eh, kurang menarik ya kedalamannya tidak ada tapi kalau ketika kita libatkan warna hitam hasilnya akan beda ada deh ya oke ya seperti yang anda lihat di layar tampak beda ya semakin bagus berikutnya tanda di sebelah sini oke okay. oke okay, jadi sekali lagi gambarnya bertekstur ya mempunyai kedalaman kalau ada perhatikan. berikutnya adalah sebelah sini Ya, bagian sini ini juga warna hitam ada ya. Jadi Radik, ya, jangan lupa ya. Supaya hasilnya bagus gambarnya ada ya. Nah, seperti ini ya. juga warna gelap ya warna hitam ini atas ya yang diikat ini dikasih sentuhan juga warna gelap ya warna hitam ada deh ya oke untuk di bagian sini ya terutama ya supaya menghasilkan uh, kesan gambar yang bagus dan kuat ya karakter gambar yang kuat ya yang bagus berikutnya bagian pitanya kita akan uh, memberikan efek uh, gelap ya ada deh ya Supaya hasilnya semakin bagus ada dia di sebelah sini, ya. Ini kita akan memberikan efek gelap di sebelah sini. Bagian bawah ya, terutama bagian bawah ya sini kita kasih warna gelap, ya. Berikutnya di sini kita kasih memanjang saja, ya. Berikutnya adalah di bagian sini ada dia. Di bagian bawah sini kita akan berikan warna gelap. Ya, lalu di sini, ya di sini. Berikutnya adalah di bagian sini. Lalu di sini, ya. Oke. Okay. Berikutnya adalah di bagian sini. Ya, sedikit di pojok sini. Ya, saya kira cukup mudah tadi ya jadi ada adik sekali lagi sangat mudah prosesnya oke jadi lihat Jadi saksikan pitanya semakin hidup ya semakin baik semakin bagus ya jadi kita libatkan ya yaitu warna hitam ya jadinya timbul uh, kedalaman Ebutnya di bagian sini ya dan efek gelap ya kita warna coklat mudah ya. Silakan ya, sedikit saja. Oke. Okay. Nah, kita gradasikan. Ya, seperti ini ya. Berikutnya adalah bagian telinga. Ya, bagian telinga bagian dalam ini ada di berikan warna coklat muda ya. Berikutnya adalah di bagian di sini ya di sini kita kasih warna sentuhan warna coklat muda ya di sini sedikit saja oke dan berikutnya adalah di bagian sini lalu di bagian sini oke lalu di bagian sini ya ini adalah coklat muda ya lalu di bagian sini Nah, kita gradasikan hasilnya bagus kita menggunakan warna coklat tua lagi ya adek ya kita menggunakan di bawah eh, leher ini ya di bawah dagu ini ada dek bisa kasih sentuhan seperti ini Dan lagi untuk di bagian leher ini ya tapi leher bagian atas ya kasih pewarahan ini ya supaya hasilnya bagus adik ya dan dalam telinga kita bisa lapisi lagi dengan warna coklat ada adik ya ya seperti ini ya oke ya jadinya semakin bagus ada adik ya kombinasi coklat tua dan coklat muda ya hasilnya sangat bagus ya ini kita lapisi lagi dengan warna coklat tua ya kita gradasikan saja ya sekali lagi digradasikan untuk menghasilkan warna yang sangat bagus ya ada deh ya seperti ini oke okay. berikutnya di sebelah sini dan sebelah sini ada deh ya nah. oke okay. lalu sebelah sini juga Oke, sebelah sini juga. Oke ya. Lalu kita gradasikan. Jangan lupa, digradasikan. Ya, ini eh, bagian telinganya juga ditutup sedikit ya. Oke, ya. Jadi cukup mudah tadi ya. Di sini ya, kita juga diberikan sentuhan warna coklat juga ya untuk yang di sini ya oke kombinasi coklat muda dan coklat agak tua ya coklat tua ini hasilnya seperti ini lalu kita gradasikan saja berikutnya sebelah sini juga ada deh jangan lupa nah, seperti ini ya ini jadinya hasilnya adalah sekali lagi kombinasi coklat muda dan coklat tua ya berikutnya adalah di sebelah sini juga boleh sebelah sini juga boleh oke lalu telinganya ini juga ditutup di bagian pipi sebelah kiri jangan lupa ya pakai warna abu-abu ada dia ya. ya supaya hasilnya bagus ada dia ya. jadi kita memakai warna abu-abu ya seperti tampak pada gambar ya jadi jangan memakai warna putih ya toh jangan ini kita memakai warna abu-abu jangan lupa di sini adalah warna abu-abu Ya, warna hitam sedikit saja untuk di bagian sekali lagi di bawahnya baju ini. Ya. Oke adik demikian gambar Sarah Sinby House sudah selesai ada adik ya dan Pak Susi akan mereview lagi pensil warna apa saja yang dibutuhkan dalam proses pewarnaan karakter ini ya. Yang pertama adalah uh, warna krem ya untuk mewarnai seluruh bagian kulit. Berikutnya warna merah ya untuk mewarnai seluruh permukaan rambut. Oke. Okay. Dan berikutnya adalah warna ungu untuk pewarnaan yaitu pita rambut ya. Lalu warna hijau untuk pewarnaan yaitu ikat rambut bagian atas ya. Dan berikutnya adalah warna pink tua ya, warna merah muda tua ini untuk bagian mata jadi ya, bagian mata ya. Oke, untuk retina mata dan sebagainya. Warna ungu muda adalah untuk bagian kerah bajunya ya. Dan berikutnya, warna kuning adalah untuk motif di kerah bajunya juga. Oke. Dan berikutnya, coklat tua untuk garis yaitu di motif baju dan warna gelap pada rambut ya. Ini coklat tua. Berikutnya warna hitam adalah untuk membuat blok ya, untuk warna sudut-sudut gelap ya seperti rambut ya seperti ini lalu untuk di bagian kerah baju bagian dalam dan sebagainya ya. Oke, untuk membuat efek volume ya warna hitam. Berikutnya warna abu-abu adalah untuk baju karakter ya saya taruh di sini ada dia ya untuk warna apa abunya oke okay. ya dan yang paling terakhir adalah warna coklat muda ya untuk lapisan pertama untuk bagian pewarnaan kulit ya saya akan taruh di sini oke okay. ya demikian ada adik proses pewarnaan karakter sarah sinbihos ya dan kita akan ketemu lagi pada program selanjutnya masih di channel Susilo Drawing, ya, channel yang sangat tepat untuk adik-adik belajar menggambar ataupun mewarnai.